kubur aja. Dan untuk sabun mukanya dari panas susunya. Untuk desodinnya dimulai dari uang aja. Nah, dan untuk yang gak atau semuanya yang kegiatan kita sudah sediakan tas sekolahnya ya. Burung kuntul. Oh, bangau. Bangau. Apalagi sekarang sudah mulai mantap masuk sekolah. Oh, iki. Keterikan. Apa? Ya, buat adik-adiknya ini kita juga ada mainannya harga murah. Halo dulur, assalamualaikum, selamat sore, kembali lagi di kuliner menggelegar jiwa raga Indonesia Raya Merdeka. Oke, pada kesempatan sore hari ini saya ada di Kelurahan Karangturi atau lebih tepatnya ini ada di Jalan Usman Sadar, masih di seputaran Kota Gresik dulu. Jadi sore hari ini saya mau ngasih info kuliner buat dengan semua kuliner rumahan, ada penyetannya juga. Ini warungnya ada di belakang saya nih lur. Wah, warung pinggir jalan tapi kelihatan mantep banget, baunya saja udah. Dan yang bikin saya ngiler, di sini tuh ada menu burung kuntulnya. Wah, penasaran kan? Pasti rasanya enak banget, dulur. Oke, untuk alamat pasnya nanti di kolom deskripsi ntar tak sediakan link Google Map biar jenengan gampang tinggal klik langsung sampai di tempat tujuan, dulur. Oke, dulur, nggak pakai lama, langsung aja kita beli, kita tanya-tanya sebentar, kemudian kita review bareng-bareng. Oke, dulur, berangkat. Assalamualaikum. Wah. Akhirnya, lur, nyampe juga di belakang warung. Warung apa niki? Mak Denok, nggih. Jadi maaf, lur, ya, suaranya agak berisik karena ini berada di depan toko pas ya, lagi ada promosi. Maaf Ibu ganggu waktu sebentar. Niki kali Ibu sinten? Denok. Ibu Denok. Oh, jenengan berarti sing kagungan warung niki nggih, Bu. Mantap, lur. Ibu buka sudah dari tahun berapa ini? Tahun 2007. Ini menunya ada apa saja, Bu? Kok banyak banget ini, Bu? Macam-macam penyetan, Mas, ada lele, lele, burung kuntul, wah, ayam jeroan, landang mujair, ada ikan laut, tikate, papat goreng. Oh, papat goreng juga. Mantap, Bu. Lengkap banget, Lur. Dan untuk harganya ini mulai dari berapaan, Bu? Mulai harga 10.000, Mas. 10.000. Sampai pinten? Sampai 20.000 untuk burung kuntul. 20.000 untuk burung kuntul. Ini dapat dari mana burung kuntulnya, Bu? Ini dikirim dari macam-macam, Mas. Ada yang dari Surabaya. Ya. Dari Lamongan. Dari Lamongan juga. Dari Gresik ada pecuk situ. Mulai jam berapa jenengan? Kalau di jalan raya sini ya, jam 4 sore. Jam 4 sore. Tapi kalau di rumah jam selanjutnya ada. Oh, di rumah juga buka. Rumah cuma pengiriman aja di sini sediakan. Di sini jam 4 sore. Jam 4 sore. Sampai jam berapa kalau di sini? Tergantung rezeki, Mas. Tergantung ya. Berarti kadang jam 12. Tapi lek rame ya jam 9, jam 8 udah pulang. Oke, okay, oke. Okay. Tapi biasanya itu bulan puasa jualan enggak, Bu? Insyaallah jualan. Insyaallah jualan ya. Iya. Bukanya tetap atau maju? Tetap. Tetap. Cuman tutupnya agak malaman. Agak malam. Sahur. Oh, nunggu sahur. Mantap, Bu. Gimana Ibu, matur nuwun. Nanti aku pesen 2 porsi ya. Ya. Yang aku burung kuntul. Nanti pakai sambal apa ini, Bu? Sambal bawang sama sambal kecap. Oh, sambal bawang sama sambal kecap. Oh, mantap banget. Gimana Ibu, aku nanti pesen ini ya. Oke. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banget. Oke. Ini dari produk kami. Sama tawarkan mungkin ya. Oke. Karena sih juga harus dengan lotion, body spa, sabun. Sungguh kayak apa aja? Campur aja lagi. Bukan di kayak pinggirin. Teko cantiknya harga 21.000. Udah dapet teko, udah dapet gelas cantiknya nih kak. Kompresnya juga ada ya. Udah mau lebaran nih kita percaya. Oke, dulur. Wah, ini dia akhirnya pesanan saya datang juga, dulur. Porsi yang sangat istimewa ini. Burung kuntul. Ini aku minta bagian ngomongin jenengnya, dada, ada telurnya, terong, tahu, sama tempe, telur. Jadi untuk menu semua ini
yang saya pilih harganya Rp27.000 saja telur. Oke telur, nggak pakai lama, langsung aja kita makan masakan dari warung Mak Deno. Tapi tidak lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Peklur. Oke. Jadi sambelnya ini ada 3 macam ya. Sebenarnya kalau menu burung kuntul ini sambelnya sambel bawang sama sambel kecap, tapi aku nanti minta semuanya biar tak rasain semuanya, Lur. Nasinya masih hangat, Lur. Mantap ini. Ini sudah bercampur dengan sambel kecapnya. Udah kena kecapnya, Lur. Enggak apa-apa, wis. Nah, ini sambel kecapnya. Lomboknya masih diisi kayak gini ya. Masih gede-gede. Mantap banget ini. Langsung aja kita coba ya. Teksturnya kayak gini ya. Warnanya agak kehitaman. Tapi rasanya enggak amis, Lur. Mirip-mirip seperti bebek sih. Enggak amis sama sekali. Nah, ini ada lalapannya. Lalapan daun kemangi. Kita coba sambal bawangnya, Lur. Beserta sambal kecapnya kita campur ya. Mantap, Lur. Lanjut. Ini dikasih serundeng juga ya, serundeng warna kuning. Kita coba. Tahu goreng. Mantap kan. Sambelnya. Untuk sambal bawangnya. Pedas banget, Lur. Tadi pas ngulek ini ya, lomboknya wakil tenang, Lur. Dikasih bawang, tapi yang udah digoreng. Wih, menggelegar jiwa raga Indonesia Raya Merdeka ya. Burungnya. Wah, mantap. Jadi burung kuntul ini adalah burung bango. Hidupnya itu di area pertambakan, di pengawan-pengawan ataupun di persawahan, Lur. Masihnya sampai nggak kelihatan, Lur. Ini dikasih protolan jeroan juga. Nah, kita coba sambelnya, kita mix ya. Jadi setelah kita campur ini, rasanya tambah enak, Lur. Dan aku tadi juga pesen telur dadar. Wah, mantep pokoknya. Terongnya. Wow. Dagingnya wangi tenan, Lur. Lanjut itu kita habiskan ya. Sambal bawangnya masih banyak banget ya. Lagi sama telur ceploknya. Warung Mak Deno ini menunya banyak banget, Lur. Mulai dari penyetan lele, jeroan, babat juga ada.
Mas sambelnya baik kurang. Eh. Lagi. Terakhir dulu. Kita habiskan sampai bersih ya. Soalnya nanti takutnya ayam kita mati loh. Sakit. Masih ada lagi. Nah. Alhamdulillah, mungkin habis juga, Lur. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya satu porsi burung kuntul beserta telurnya, ada terong, ada tahu tempe. Ludes tak tersisa, Lur. Rasanya enak banget, sambelnya pedes. Mantap, menggelegar jiwa raga Indonesia Raya Merdeka. Jadi ini rekomendasi dari saya buat jenengan, apabila kepingin penyetan atau burung kutul, monggo dicoba di warung Mak Dino yang lokasinya ini ada di Jalan Usman Sadar, Kelurahan Karangturi, Kota Gresik. Nanti biar lebih gampangnya, ntar di kolom deskripsi tak sediakan link Google Map-nya saja, biar jenengan gampang tinggal klik langsung sampai di tempat tujuan dulu. Oke, selalu jaga kesehatan dimanapun jenengan berada, taati protokol kesehatan, dan jangan lupa tersenyum. Oke dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.